Request style pakai sepatu loafer, siap. Aku pakai jenis loafer yang ada dekorasi fringe dan tasselnya, tapi bisa diterapin ke loafers apapun kok. Look pertama, aku bikin dad style karena umur saya sudah cocok jadi bapak-bapak. Pakai cap, pakai polo shirt, ditakin ke straight cut light wash jeans. Ini style casual, tapi jadi sedikit lebih rapi karena pakai loafers instead of pakai sneakers. Look kedua, aku bikin preppy style versi seksi karena biasanya preppy style itu lumayan tertutup, tapi di sini aku nggak pakai daleman, jadi lumayan skin revealing. Pakai sweater motif argyle, ini motif wajib style preppy. Pakai celana bermuda yang jatuhnya selutut, lalu pakai kombinasi maut, socks and loafer, socks yang ada motif argala juga biar matching sama sweaternya. Oh ya, tambahin eyeglasses aviator biar ada nerdy looknya. Look ketiga, aku bikin semi formal look yang lebih seksi lagi. Pakai double breasted blazer tanpa daleman. Lalu style permainan kancingnya aku bikin asimetris biar ada fashion twistnya. Lalu pakai celana sweatpants yang ngatung. Nah, kali ini aku nggak pakai kaos kaki. Jadi loafer itu works both dengan atau tanpa kaos kaki. Dua-duanya bagus. Versatile kan? Dari casual, preppy, sampai yang semi formal, semuanya masuk. Kalau belum ada loafer di wardrobe kalian, wajib, kudu, mesti punya.